Halo guys, kembali lagi bersama Joker di sini. Dan kali ini Joker bakal review Mammoth Squad di dengan basic Hammer H4 Double Cabin ya. Kalau di real life itu Hammer H4 Double Cabin. Tapi ini kayak enggak Double Cabin sih. Ya mirip-mirip Double Cabin. Kalau Double Cabin kan kabelnya ada 2, jadi bisa isi 4 orang atau 5 orang. Kalau ini cuma 2 orang dengan belakangnya yang dongle di kolan, itu bisa diisi lebih banyak lagi. Dan kali ini aku bakal ditemani oleh Karisma PG, dan dia juga bawa mobil ini. Stay tuned. Armor full pasti karena mobil perang. Terus ini sih kayak kandang sapi sih. Aku pilih yang kandang sapi deh, kayak mencolok. Seru sih. Aku bakal pilih yang kandang sapi. Dan kayaknya aku nebak-nebak ya, punyanya Karisma PG itu juga ada kandang sapinya gitu. Front bumper, antara yang pakai wheels, kalau itu no wheels. Maksudnya wheelsnya udah satu di dalam bumpernya itu. Kayaknya aku pilih yang ini, bumper belakang. Sekalian kita chromin karena yang depan juga chrome. Jadi aku bakal ikut chrome. Terus ini atribut di samping, aku pilih yang nomor 5 deh. Nomor 5 dari atas. Ini jendela ya. Oh, pintu sih. Ya, pintu. Waduh, kenapa jadi plat bordes gitu doang. Aku bakal kasih yang ini. Kayaknya tebal banget tuh pintunya. Kokoh. Knalpot, aku nggak apa-apa kasih yang di atas. Kalau misalnya logika saya, knalpot itu fungsinya ditaruh atas kan untuk biar bisa masuk ke dalam air. Sedangkan yang di kita ini aku nggak tahu bisa masuk ke dalam air apa enggak. Jadi aku bakal taruh yang bawah, dan kasihan orang-orang yang di naik di kandang sapi itu kan kepanasan di dekat knalpot. Oh iya, aku mau kasih pengumuman dikit. Untuk konten 2 minggu ke depan bakal GTA lagi. Kalau misalnya GTA kasih update mobil baru, aku bakal
GTA terus. Misalnya GTA stop update mobil baru, aku bakal mungkin update Valorant, karena Valorant aku udah punya skin, jadi aku bakal review skinnya itu. Untuk lampu aku bakal standartin. Neon kasih kali. Kasih lah ya. Jangan dah. Ini livery aku gak bakal kasih. Livery-nya livery army biasa gitu. Ini spion aku bakal kasih yang warna hitam. Nah yang ini mungkin lewatan. Gak tau sih, menurut aku yang cocok sih antara dua ini. Ini oh ya, btw sorry banget karena aku udah 2 minggu buka upload, karena selama 2 minggu ini aku penuh banget. Minggu kemarin penuh gara-gara Imlek dan keluarga-keluarga pada datang. Minggu ininya banyak PR banget, sampai PR ku 5 lebih ya. Jadi aku bakal uploadnya hari Minggu besok, karena ini aku ngeditnya kan hari Sabtu ya. Oh ya, btw Happy Chinese New Year, kongsi-kongsi bagi yang merayakan. Semoga tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Pelek menarik untuk pelek yakin. Pelek mungkin aku cari yang palang 5 aja, bintang gitu. Btw aku mau tanya, kalian itu lebih suka konten GTA ini atau Valorant atau CSGO atau game-game story gitu? Bisa tulis di kolom komentar. Soalnya takutnya kalau aku upload GTA terus kalian nanti bosen gitu. Jadi kalian bisa tulis kolom di komentar ya, pokoknya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku bakal sinematikin sekarang. Oke, benar ternyata dugaanku. Karis juga pakai kandang sapi, tapi knalpotnya dia nggak tinggi. Mungkin logika kita sama. Aku bakal kasih impresi tentang mobil ini. Mobil ini tuh menurut aku udah pas untuk top speed. Dengan mobil yang bisa ngangkut banyak orang ini, terus beloknya juga handlingnya lumayan, kurang dikit banget. Terus lagi-lagi yang kurang adalah di remnya. Semua mobil yang pernah ku review di GTA ini remnya kurang, pasti
Tapi di brake yang modifanku itu udah full, udah mentok. Suspensi juga nggak ada apa-apain. Ya, tapi begitulah. Setelah ini, aku bakal kasih cinematic shoot di military spot ya, di Fort San Kudo. Kan temanya cocok-cocok dengan mobil ini yang military banget. Oke, stay tune. Oke, thanks for watching buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan dukung terus channelku sampai 1000 subs, mungkin 1000 subs ke atas. Dan terima kasih bagi Karisma Peggy yang sudah mau menemani membuat videoku. Dan see you in the next video guys. Bye bye.